الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اما بعد تتولي برحمه الله سبحانه وتعالى الحمد لله بشكر كتاب الله سبحانه وتعالى karena dengan ikhwan dan kurnianya dapat kita sama-sama berjumpa pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan kajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji. Walaupun hari ini ada berita-berita yang menumpangkan, baik. Dan yang agak merisaukan adalah kenaikan bilangan yang dijangkiti COVID-19 ni hari ini kepada 145 orang, penularan tempatan terutamanya di Sabah. Tak apalah, jauh tuan-tuan kan daripada kita. Kedah pun makin kurang 5 orang saja ni. Cuma kita takut lepas pilihan raya negeri hari Sabtu ni, takut orang sebenarnya tu kempen saya nak balik sini nanti. Kau balik benda yang bukan oleh COVID apa semua, itu yang kita risau. Jadi mudah-mudahan tak ada apa-apa lah, insyaAllah. Baik, insyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian kita. InsyaAllah pada malam ini kita tengok berkaitan dengan sujud tilawah. Dan pada minggu lepas kita telah selesai berkaitan dengan sujud sahwi, ya. Dan berkaitan soalan yang Ustaz tanya lupa, yang apa ni, kalau syak pada rakaat, kita nak ambil pada satu, kita syak pada rakaat yang ketiga. Sebagai contoh kan, kita syak rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka macam mana kita nak buat? Baik, jadi seperti mana yang kita baca hadis pada minggu lepas, ya, hadis Nabi telah pun mengajar kita, jika kita syak pada rakaat, ya, berapakah rakaat yang kita semayang, ya, rakaat ketiga ataupun rakaat keempat, maka sebagai Nabi sebut dalam hadis, فَلْيَطْرَحِ الشَّكَ وَلْيَبْنِي عَلَى مَسْتَيْطَنَا, maka hendaklah dia mencampakkan perasaan ragu itu dan dia binalah pendapat, dia binalah solatnya itu di atas keyakinan dia, ya. Maka yakin yang di sini, yang disebut Nabi di sini adalah kita ambil yang lebih sedikit, itu yang yakin. Kalau kita syak 3 ke 4, maka kita pilih yang 3, kerana yang 3 itu adalah lebih yakin, itu yang kita yakini. Yang 4 itu yang syak. Baik, jadi lepas tu kita sujud sahwi lah di akhir solat. Baik, tapi boleh tak kita buang keraguan, kita ambil 4 sebagai contoh. Ya, 3 ke 4, kita ambil 4 sebagai contoh. Baik, maka yang dikatakan keraguan ni 3 ke 4, kena ambil 3, keraguan yang kita tidak ada keputusan. Tiga ke empat, gitulah dalam semayang. 3 ke 4, tak ada keputusan, ya. Maka bila tidak ada keputusan, kita memang betul-betul tak pasti, maka yang sebegini kita kena bina di atas yang yakin, iaitu kita ambil yang 3, yang lebih sedikit. Baik, tetapi apabila datang syak 3 ke 4, dia rasa 4 ke? Tetapi dia rasa 4, dia yakin 4, 3 ke 4, 3 ke 4, 4 lah, 4 lah. Tadi ingat tadi
Tadi tahiyat awal tadi. Itu rakaat ni 4. Maka kalau begitu tak apa. Terus saja dengan 4. Ya, sebab dia dah ada keputusan. Keputusannya 4. Maka itu dah dikira sebagai yakin. Maka tak payah sujud sahwi. Ya. Yang kena ambil 3 tadi yang tak ada keputusan. Ya, 3 4 3 4 padang gitu. Ya. Nah, maka barulah dia ambil yang 3 kemudian dia sujud sahwi di atas solat. Jadi yakin ni macam mana? Yakin ni macam tadi kan. Yakin dengan 4. Empat dah yakin dah. Yakin tu dia mestilah lepas tu tak ada persoalan lagi. Kalau kita kata 3 ke 4 3 ke 4, 4 ni 4, bagi plus ke 3. Okay. Kalau gitu maka itu tak ada keputusan. Itu dia panggil syak. Yang kata 4 ni yang memang betul-betul yakin dengan 4, barulah kita pakai 4 lah. Jadi kalau kita tak pasti 3 4 3 4, memang tak ada keputusan, maka kita ambil yang 3 kerana itu perkara yang lebih yakin. Baik. Jadi boleh ambil 4 tu, boleh ambil 4 dengan syarat memang betul-betul yakin kita dah 4 rakaat. Maka tak ada masalah, boleh ambil 4 rakaat. Dan kalau begitu tu memang syaitan lah tu. Ya, syaitan lah. Dia cuba membisikkan was-was kepada kita supaya solat kita terganggu. Baik. Okey, pada malam ini kita akan tengok berkaitan dengan sujud tilawah. Baik. Jadi sujud tilawah ni sebagaimana yang kita buatlah pada tiap-tiap minggu yang kita baca surah sajadah pada pagi Jumaat, maka itu adalah sujud tilawah. Sebagai contoh sujud tilawah. Dan sujud tilawah ni kejap lagi kita akan baca. Dia ada sujud tilawah dalam solat dan juga sujud tilawah luar solat. Ya, dengan maksud dalam solat kita baca ayat sajadah maka kita sujud, dan di luar solat kita duduk saja-saja ataupun menunggu waktu sembahyang, kita buka Quran, ya, baca Quran dan kebetulan lalu pada ayat sajadah, maka ketika itu kita juga disunatkan sujud sajadah, ya, ataupun dipanggil sujud tilawah. Sujud tilawah atau sujud sajadah. Baik. Sujud tilawah ini adalah sujud kerana bacaan. Sujud kerana bacaan. Sujudnya adalah kerana kita membaca ayat sajadah. Baik. Sujud tilawah ialah sunat bagi orang yang membaca Al-Quran yang mengandungi perkataan sajadah. Perkataan sajadah. Sajadah. Bukan sajadah. 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 Baik. Sama ada semasa di dalam solat atau di luarnya. Jadi bila kita baca ayat surah ataupun ayat yang mengandungi ayat sajadah, sama ada di luar solat ataupun dalam solat, maka kita disunatkan untuk sujud. Begitu itu bagi orang yang membaca. Baik. Begitu juga bagi orang yang mendengarnya semasa di luar solat. Jadi sujud ini bukan hanya disunatkan bagi orang yang membaca. Ianya juga disunatkan bagi orang yang mendengar. Ya, kita duduk sebelah kawan kita baca surah sajadah sebagai itu. Kita pun dengar bila sampai dekat ayat sajadah dia sujud, maka kita pun yang dengar yang tak baca disunatkan sujud. Tapi itu adalah di luar solat. Kalau dalam solat kita tengah sembahyang, kawan sebelah baca surah sajadah, sampai yang sajadah dia sujud, kita jangan sujud pula. Sujud juga pada sembahyang. Yang orang mendengar ni sunat sujud bila dia di luar solat. Dalam keadaan dia tak solat, bila dia dengar ada orang baca ayat sajadah, ya, maka dia juga disunatkan untuk sujud. Baik, jadi sujud tilawah ni sunat bagi dua, orang yang membaca dan sama ada dalam solat ataupun luar solat, dan juga ke atas orang yang mendengar di luar solat. Baik.
Hal ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra alaina surata fiha as-sajda. Fayasjudu wa nasjudu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah yang mengandungi perkataan sajdah kepada kami. Jadi Nabi baca salah satu surah yang ada ayat sajdah. Lalu baginda sujud dan kami pun turut sujud. Ya. Jadi yang membacanya adalah Nabi. Nabi sujud. Para sahabat dengar pun sujud bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada di kalangan kami yang tiada tempat untuk meletakkan dahi. Maknanya sahabat ramai bila dengar Nabi baca ayat sajdah, Nabi sujud dan sahabat pun sujud, sampaikan ada yang ramai sangat orang, sampaikan ada sahabat yang tak jumpa tempat sujudlah. Oh, penuh sangat, crowded sangat. Baik. Itu adalah dalil sunatnya sujud bagi orang yang membaca dan juga orang yang mendengar. Begitu juga hadis yang berbunyi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra alaina al-Quran fa idza marra bis-sajdati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran kepada kami apabila sampai kepada ayat yang mengandungi perkataan sajadah, baginda bertakbir lalu terus sujud. Daripada sini nanti kita bincang macam mana cara nak sujud tilawah sajadah. Di antaranya adalah takbir. Baginda bertakbir lalu terus sujud dan kami pun turut sujud bersama-sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitan yabki yaqul ya wailahu umira ibnu Adam bis-sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa'asaitu faliyannar." Maknanya apabila seseorang membaca ayat yang mengandungi perkataan sajadah lalu dia sujud, syaitan pun mengasingkan diri sambil menangis. Syaitan menangis, tengok kita sujud tilawah, sujud sajadah, dia menangis kerana apa? Dia menyesal sebenarnya. Dan dia dah menyesal, dia dah lalui tapi dia tak turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bila syaitan tengok kita sujud sajadah, maka dia pun lari dan dia menangis dan dia berkata, ya, hai celakanya manusia disuruh sujud lalu dia sujud, maka dia diberi syurga, tetapi aku telah ingkar apabila diperintahkan sujud, maka untukku hanyalah neraka. Jadi syaitan iblis ni dia telah pun diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Di awal penciptaan Nabi Adam, di awal penciptaan manusia. Ya. Tapi dia ingkar. Dia ingkar. Wa idz qala rabbuka lil malaikati fa'il. Dalam surah apa lagi? Bila mana kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam,
maka malaikat pun sujud. Bila Allah perintah sujud, maka malaikat sujud. Ya. Dan sama juga dengan kita, bila Allah perintahkan kita sujud, maka kita pun sujud. Dan syaitan, iblis, dia akan terkenangkan peristiwa. Dia menyesal sebenarnya. Dia akan terkenangkan peristiwa di mana bila Allah perintahkan dia sujud, dia tak nak sujud. Aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Dia enggan turut perintah Allah dan dia merasakan dirinya besar, takabur. Maka dua sifat ini menjadikan dia wa kana min al-kafirin, menjadikan dia di kalangan orang-orang kafir. Maka peristiwa yang berlaku kepada iblis tu memang diperingati dan disesali oleh iblis dan pengikut dia di kalangan syaitan bila mana dia melihat kita sujud sejadah. Kita makhluk Allah patut. Bila Allah semua sujud, maka kita sujud. Dia tidak patut. Dia sesal sebenarnya. Baik. Hadis yang lain pula daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya, ya ayyuhan nas innama namurru bis sujud, faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala ithma alayhi. Wahai manusia, kita membaca ayat sajadah. Sesiapa yang sujud, itulah yang sebetulnya. Dan sesiapa yang tidak sujud, maka tidak pula berdosa. Jadi tiga dalil yang kita baca tadi adalah dalil pensyariatan sujud tilawah. Maksudnya kalau kita baca ayat sajadah, kita disyariatkan ataupun disunatkan untuk sujud. Dalil yang baru kita baca tadi yang disebut oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, itu dalil menunjukkan sunatnya sujud tilawah, bukan wajib. Sunat saja. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata sebut, kita bila kita baca ayat sajadah, kalau kita sujud, maka itu yang betul. Itu yang bertepatan dengan syariat, itu yang bertepatan dengan sunnah. Tapi kalau sesiapa yang tidak sujud, maka dia dosalah bagi dia. Itu menandakan bahawa saya sujud tilawah ini adalah perkara yang sunnah. Baik. Hadis yang lain lagi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, inna Allah lam yafridh as-sujuda illa an nasha. Allah Subhanahu wa taala tidak memfardukan kita sujud, yakni sujud tilawah, melainkan atas kehendak kita. Jadi kalau kita rasa nak sujud, kita sujudlah. Maka itulah yang terbaik, ya. Kalau kita rasa tak nak sujud, maka itu adalah tidak mampu, ya. Tidak berdosa. Baik. Bilangan tempat sujud tilawah. Jadi dalam Al-Quran ada berapa tempat ataupun ada berapa ayat sajadah? Surah sajadah ada satu je. Ayat sajadah. Baik. Di dalam Al-Quran terdapat 14 tempat sujud tilawah. Sebagaimana dalam surah-surah yang berikut, ada 14 tempat, ya, yang kita disunatkan untuk sujud tilawah. Ada kitab-kitab yang menyebut 15. Ya. Yang 14 ni yang disepakati. Ada juga tempat-tempat yang khilaf. Ada ulama kata sujud, ada ulama kata tak sunat sujud. Ya. Baik, sekali dalam tiap-tiap surah Al-A'raf. Dimulai dengan surah Al-A'raf. Kemudian surah Ar-Ra'd. Kemudian ada dalam surah An-Nahl. Kemudian dalam surah Al-Isra. Al-Isra ni ingatlah di akhir ayat. Itu ingat. Saya ingatlah itu. Di akhir surah Isra, bawah di surah Al-Kahfi atas itu ada ayat sajadah. Dan surah Maryam. An-Nahl, Al-Isra dan Al-Maryam. An-Nahl lepas surah An-Nahl, surah Al-Isra. Lepas Isra ada Al-Kahfi. Al-Kahfi tak ada sujud, ya. Kemudian lepas Al-Kahfi ada Maryam, ya, surah Maryam. Surah Maryam ada sujud. Baik. Jadi berapa tu? 5. Kemudian 2 kali dalam surah Al-Hajj.
dalam surah Al-Hajj saja ada dua tempat sujud sejadah. Baik. Kemudian seterusnya sekali dalam tiap-tiap surah Al-Furqan ada satu, surah An-Naml ada satu, surah Alif Lam Mim Tanzil. Surah apa? Surah surah yang saya baca tadi, surah apa? Zumar. Zumar. Tengok. Alif Lam Mim Tanzil. Hamim As-Sajadah. Dan An-Najm. Dan juga dalam juzuk 30 ada dua surah. Surah Al-Inshiqaq dan surah Al-Alaq. Iqra. Al-Iqra. Surah Iqra. Jadi dalam 14 tempat ini sahaja yang disepakati oleh para ulama adanya ayat-ayat sejadah. Baik. Yang jadi khilaf ada satu ayat dalam surah Sad. Saya teringat ya tuan-tuan. Dalam surah Sad tu dia khilaf. Ada ulama kata itu bukan sujud sejadah. Itu sujud syukur. Berdasarkan peristiwa yang berlaku pada Nabi Daud alaihissalam. Ayat tu menyebut bahawa Nabi Daud alaihissalam dia menyangka bahawa Allah Taala memuji dia. Ya, tapi sebenarnya tidak. Kemudian bila terbukti yang Allah tidak memujinya, maka dia pun beristighfar wa kharra raki'an wa anaba. Dan dia pun sujud dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ulama menyebut itu bukan sujud sejadah tapi sujud syukur. Tapi bila saya kembali ke tengok balik surah Sad, dalam surah Sad ayat tu memang diletakkan lambang-lambang sejadah. Dia lambang kubah kan. Dalam setiap ayat sejadah dia ada lambang kubah tu, ya. Jadi dalam surah Sad tu yang jadi khilaf tu dalam Al-Quran diletakkan lambang untuk sujud sejadah. Walaupun khilaf, khilaf ni khilaf yang besar juga. Sebab ulama yang mengatakan itu bukan sujud syukur, itu bukan sujud sejadah, sujud syukur, dia kata pun tak boleh sujud dalam solat. Ya, baca ayat tu, ayat surah Sad tu dalam solat tak boleh sujud. Kalau sujud batas sembahyang. Sebab dia bukan sujud sejadah, dia sujud syukur. Sebab sujud syukur tak boleh buat dalam solat. Ya. Apa sebagai contoh kan? Tengah sembahyang kat rumah. Mak bagi tahu, ini awak beranak tau. Oh, tengah-tengah baca surah dia sujud syukur. Batas ya. Dia syukur lepas tu, lepas solat dia sujud syukur. Ya. Jadi ulama yang berpegang mengatakan ayat dalam surah Sad tu sujud syukur, dia kata kalau baca dalam sembahyang batas. Kalau baca dalam sembahyang, pergi sujud batas sembahyang. Ya. Ulama yang mengatakan itu adalah ayat sejadah, maka tidak mengapa. Dalam solat bila kita baca, kita boleh sujud sejadah. Itu khilaf lah. Sebab itu pengarang kitab ni dia tak masukkan ayat Sad tu. Ada yang ada surah Sad dalam tu, dia tak masukkan sini sebab dia khilaf. Ya, dia khilaf. Baik. Tapi kalau ikut sahih dalam Al-Quran, penulis Al-Quran itu meletakkan surah Sad itu ayat itu sebagai ayat sujud sejadah. Ya. Baik. Maka boleh hantar ke dulu. Okey, baik. Seterusnya, sesiapa yang hendak sujud tilawah, ini cara dia. Cara dalam solat sebagaimana yang kita buat. Ya. Tak payah nak takbir semula semua. Ya, tayangnya apa, tayang apa. Sebagaimana yang kita buat pada pagi jemaah, ya, sampai ke ayat innamal bi'ayatin alladziina idza dzukiru biha khalqu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Terus sujud. Ya, terus. Lepas baca sajadah wa ila zikir dalam sujud tu, maka terus apa? Sambung balik tatajaffa dulu. Ya, baik. Tapi kalau di luar solat, tengah-tengah baca Quran di luar solat, maka dia kata sesiapa yang hendak sujud tilawah hendaklah bertakbir untuk memulakannya. Letak leher tepi, ya, takbir. Sambil mengangkat kedua-dua belah tangan. Kemudian bertakbir pula tanpa mengangkat tangan, lalu terus sujud sekali seperti sujud solat.
kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh itu, takbiratul ihram dan salam merupakan dua syarat bagi sujud tilawah di samping syarat-syarat salat yang lain seperti bersuci, menghadap kiblat dan lain-lain. Ya, itu jaga dia. Maknanya bila kita di luar solat, kita baca Quran, jumpa ayat sajadah, maka kita disunatkan sujud. Bila kita nak sujud, apa kita kena buat? Letak Quran dekat tepi. Maka kita perlu dipanggil rukun, ya. Kita kena akad takbir. Ini takbir untuk ihram. Kena diri ke tak syarat diri? Kita dalam keadaan duduk, baca duduk. Apa duduk? Ya, duduk. Akad takbir Allahu Akbar. Ya. Tayang kita tahu. Ya, Allahu Akbar. Kemudian takbir sekali lagi. Macam takbir intiqali. Allahu Akbar. Allahu Akbar sujud. Ya. Kemudian lepas baca zikir dia, kita pun bangun, duduk tahiyat. Tak payah baca tahiyat. Terus saja. Assalamualaikum. Sebagai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali pun tak berdak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka itu sujud tilawah bagi mereka yang di luar solat. Kalau dalam solat, tak payah salam-salam. Batal pun sebayang. Terus je. Yang ambil sujud pun bangun terus. Bagaimana yang kita buat pada pagi Jumaat. Baik. Dan antara syaratnya lagi, semua syarat-syarat sah solat. Ya, berwudu, memakai pakaian yang bersih, menghadap kiblat, ya. Itu semua sebagaimana yang disyaratkan dalam solat, maka itulah yang disyaratkan dalam sujud tilawah. Baik. Habis berkaitan dengan sujud tilawah. Sebab dia pendek ke ya, dibincang pendek ya. Dia sujud semua dalil. Dekat mana ayat-ayat sejadah ada, kemudian cara sujud tilawah. Tapi saya nak baca sikit apa yang saya ambil daripada kitab Al-Muqtamad fi Al-Fiqh Syafi'i karangan Dr. Muhammad Az-Zuhairi. Tentang tadi saya juga rujuk kitab Al-Majmu' Imam Nawawi. Cuma panjang sangat bahasa dia. Pening nak ingat khilaf-khilaf dia pun semua. Maka senang kita shortcut, kita pergi kepada kitab moden yang memang dah himpunkan pandangan yang muhtamad dalam mazhab Syafi'i. Baik, banyak tadi kita dah baca berkaitan dengan persyariatan dia. Ianya disunatkan kepada, bagaimana kita tahu tadi, pembaca dan juga pendengar, ya. Baik. Dan sujud tilawah kita dah tahu hukumnya tadi. Hukumnya adalah sunat dan tidak wajib. Baik. Dan dia punya bilangan ayat sejadah dalam Quran bersama kat sini disebut ada 14 ayat sebagaimana yang kita sebut tadi. Okey, siapakah yang dituntut untuk sujud tilawah ini? Saya bacakan ya. Disunatkan sujud tilawah bagi orang yang membaca pada setiap tempat yang disyariatkan untuknya membaca, sama ada di dalam solat ataupun di luar solat. Maknanya kita baca Al-Quran dan bila sampai kepada ayat sejadah, maka kita disunatkan sujud. Tak kira bacaan tu bacaan yang kita baca di luar solat sebagai ibadah kita ataupun bacaan yang kita baca dalam solat sebagai surah yang sunat dibaca dalam solat. Baik. Dan tak disyariatkan sujud tilawah ini bagi orang yang berjunub dan juga orang mabuk. Ya, dia berjunub tapi dia baca Quran. Kita dah belajar itu kan, orang berjunub haram baca Quran. Tapi dia baca juga. Tiba-tiba sampai lah sejadah. Maka tak payah. Tak disyariatkan untuk dia sujud. Sebab dia baca Quran tu pun dah dikira sebagai satu perkara yang haram bagi dia. Baik, seterusnya. Disunatkan sujud tilawah bagi mustami', orang yang mendengar.
dan dia memang bertujuan untuk mendengar Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi pembaca ni tak kira. Ya, pembaca ni orang yang kita dengar dia baca tu tak kira dia tu kanak-kanak ke ataupun wanita ataupun siapa saja, ya, ataupun pembaca tu orang kafir sebagai contoh. Orang kafir baca ayat sejadah, ya. Maka bila kita dengar saja, maka kita disunatkan sujud. Dan sama ada pembaca itu sujud ataupun tidak, ya. Kita dengar dia baca, dia baca tapi dia tak mengaji, tak tahu ada ayat sejadah. Dia baca lalu gitu je, tak sujud, ya. Jadi kita jangan ikut dia, ha, kita tahu kita mengaji, maka kita sujud. Baik. Kemudian seterusnya disunatkan juga sujud tilawah bagi orang yang mendengar, tetapi bukan untuk tujuan mendengar, dia terdengar. Lalu dekat rumah orang sebagai contoh, kan, bunyi ayat sejadah, maka kalau ada peluang untuk sujud, maka sujudlah. Ya, jadi dia terdengar, bukan dia bertujuan untuk mendengar, dia terdengar. Jadi dia juga disunatkan sujud. Maka sudah tentulah hukumnya lebih-lebih lagi dituntut bagi orang yang berniat memang nak dengar. Dia dengar orang baca ataupun dia pasang Quran, memang tujuan nak dengar. Maka orang yang sebegini lebih-lebih lagi lah disunatkan untuk dia bersujud. Baik. Apabila orang yang mendengar ni bersama dengan orang yang membaca, ya, duduk sekalian dalam surah ni, seorang baca, seorang dengar. Bila sampai ayat sejadah, adakah mereka ni kena sujud berjemaah? Maka disebut kat sini, tidak disyaratkan tidak disyaratkan berjemaah lah. Tak disyaratkan orang yang mendengar mengikut orang yang membaca. Tak disyaratkan. Masing-masing sujud masing-masing. Walaupun di sana ada pandangan ulama yang menyebutkan disunatkan berjemaah, ya, orang yang mendengar mengikut orang yang membaca. Baik. Tapi tak disyaratkan dalam pandangan yang muktamad, tak disyaratkan. Masing-masing sujud sendiri. Baik. Kemudian makruh bagi orang yang bersembahyang mendengar bacaan selain imam. Jadi bila dia sembahyang berjemaah, bacaan yang dia kena dengar adalah bacaan imam. Katakanlah ada orang lain baca, ya, luar solat, ada orang lain baca, orang tu luar baca kuat, maka bunyinya, orang tu luar sebuah, ya, dia baca, maka kita dengar, ya, maka kita makruh, kita beri perhatian kepada bacaan dia, ya, kita kena beri perhatian kepada bacaan imam, bukan bacaan orang. Apabila seseorang itu mendengar bacaan orang lain, ya, ketika solat, contohnya tadi kita dah tahu bahawasanya orang yang mendengar bacaan ayat sejadah dia disunatkan sujud. Tetapi kalau sedang bersolat dia pula tak baca ayat sejadah, tetapi dia mendengar orang baca ayat sejadah, dia sedang solat, ya, maka tidak harus ataupun kita kata tidak boleh, mamnu', dilarang kepada dia untuk sujud, ya. Kalau dia sujud juga, maka batal sembahyang. Sembahyangnya batal, ya. Baik. Sunat sujud sejadah bagi imam dan tidak makruh dia membaca ayat sejadah dalam solat, sama ada sembahyang tu sembahyang kuat ataupun sembahyang perlahan, ya. Jadi sunat sujud bagi imam.
Baik. Sunat juga sujud tilawah bagi makmum. Apabila imam sujud, maka makmum mesti sujud bersama dia. Bila imam sujud, maka makmum mesti sujud bersama dia. Kalau makmum tak sujud, buat tak tahu kan? Sebelum itu malah nak turun sujud tilawah ni sunat je, belum belajar kan? Maka malah nak turun sakit lutut. Maka imam saja turun, makmum tak turun. Maka apa hukum dia? Batalat salatu. Batal semayang dia. Batal semayang dia. Baik. Kalau imam tak sujud, maka makmum pula jangan sujud. Kan? Bagi contoh sampai ayat khawmu sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Imam sama tatajafa junubuhum. Dalam hati makmum apa kata imam ni? Sujud. Kalau imam sujud sini tak sujud. Jadi pergi sujud. Ha? Maka boleh sama? Batal sebenarnya. Baik. Tetapi apabila imam tidak sujud, ini penyelesaian dia lah bagi orang yang nak jaga sujud tilawah ni. Kalau imam tak sujud, imam lupa nak sujud, ataupun imam baca surah yang ada ayat sajadah tapi imam tak perasan, ataupun dia memang tak tahu itu ayat sajadah, makmum tahu. Makmum tahu, ya? Ha, jadi penyelesaian lah. Walaupun makmum tahu, jangan dia sujud. Dia sujud patah sebenarnya, ya? Maka penyelesaian macam mana? Dia kata, kalau imam tidak sujud, maka makmum jangan sujud. Akan tetapi disunatkan dia sujud selepas salam. Lepas bagi salam, disunatkan dia sujud sekali, sujud tilawah. Tetapi la tata'akkad, bukan jadi mu'akkad lah. Ya, sunat saja. Sunat saja boleh sujud, tapi lepas sembahyang. Baik. Okey, kalau imam sujud tetapi makmum tak tahu imam sujud. Sebelah jatuh masjid soal, soal sampai keluar, speaker pula kosong, ya? Maka imam sujud, makmum tak sujud, ya? Lepas imam bangun, baru makmum tahu, Allah, imam sujud tadi. So, ya, keren. Maka adakah makmum perlu turun sujud naik balik? Tak perlu. Tak perlu, ya? Kerana takhalluf dia, tertinggal dia, dia dengan imam tu adalah kerana uzur. Sebab dia tak tahu, dia tak dengar. Masjid besar sangat, sebab dia tu, ya, mic pun kosong. Maka tak perlu dah dia sujud kalau imam dah bangun. Baik. Tetapi kalau dia tahu ketika itu imam masih sujud, ya, dia tahu imam ketika itu imam masih sujud, mungkin dia tengok makmum turun sujud belakang, ya, imam masih sedang sujud lagi, maka ketika itu wajib dia sujud dengan imam. Baik. Tapi kalau dia tahu imam dah bangun, baru dia tahu yang imam sujud sejadah tadi, maka dia tak perlu lagi sujud. Terus saja solat dengan imam. Baik. Baik. Kemudian kalau berulang-ulang ayat sejadah dalam dalam satu rakaat sebagai contoh, ya, katakanlah dia baca panjang sangat kan, ya, dia baca surah Al-Hajj rakaat pertama. Jadi surah Al-Hajj dia ada dua ayat sejadah, dia pun baca surah Al-Hajj dalam ayat pertama. Maka berapa kali nak sujud? Maka dia sebut kat sini, kedua-duanya disunatkan sujud. Disunatkan sujud, sujud dua kali, ya. Ataupun dia rajin, dia baca juzuk 30 dalam rakaat yang pertama, daripada An-Nafa' sampai An-Nas. Maka dia akan berjumpa dengan dua ayat sejadah, satu dalam surah Al-Insyiqaq, satu lagi dalam surah Al-Alaq. Maka mana satu nak sujud? Sujud kedua-duanya. Baik, sujud kedua-duanya. Baik. Kemudian, ada tak qadha sujud tilawah? Ada tak sesuatu yang namanya qadha sujud tilawah? Baik. Maka dia kata, sekiranya seseorang membaca ayat sejadah,
ataupun dia mendengar ayat sejadah, ya, tetapi dia tidak sujud, dia tak sujud. Baik, maka apa nak buat? Sekiranya panjang masa, panjang masa, maknanya apa? Maknanya masa antara dia baca ayat sejadah dengan dia teringat, kena sujud, ya, panjang masa dia, tempoh dia, maka dia tak perlu lagi sujud. Dan juga dia tak perlu qada, tak perlu sujud dan tak perlu qada. Eh, tak payahlah sampai rumah pergi sujud sejadah ke ayat. Eh, tadi katalah imam lupa nak sujud sejadah, ya, kemudian dia pun tak sujud lepas solat tadi, sebagaimana kita baca tadi, ya, sampai ke rumah pun rasa nak sujud, abang kata tak payah, sebab dia punya masa tempoh dah dapat. Yang kata sunat qada tadi macam keadaan tadi, dalam solat imam tak sujud sejadah, ya, bila habis solat maka ketika itu disunatkan bagi makmum sujud sejadah. Ya, sunat itu macam kira sebagai qada. Sebagai qada sebab apa? Sebab tempoh masa dekat lagi, dekat lagi, ya. Ataupun dia baca apa ayat surah sejadah ataupun ayat sejadah dalam masjid, ya, bila siap baca ataupun jumpa ayat sejadah dia tak sujud. Siap baca tutup Quran nak keluar masjid pun teringat, oh tadi ada ayat sejadah aku tak sujud, maka ketika itu disunatkan dia sujud. Ya. Tapi kalau sebab tempoh masa dekat, tapi kalau tempoh masa panjang dah, ya, maka tak lagi sunat untuk dia sujud. Baik. Hukum membaca ayat sejadah. Apa hukum membaca ayat sejadah dalam solat? Di dalam solat lah, ya. Tidak disunatkan ataupun tidak dituntut membaca ayat sejadah dengan qasad, dengan tujuan nak sujud sahaja, ya. Katalah sekejap lagi kita sembahyang isyak, imam dia tahu hari ni belajar sujud tilawah, kata test sekali sujud tilawah sebelum isyak, kan, biasanya sujud tilawah ni pagi mak ayat, dia kata test sekali sujud tilawah sebelum isyak, dia pun baca surah Al-Alaq, Iqra, sebab lain tak baca, tak hafal kan banyak. Daripada surah Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim, di akhir ayat itu kalla la tuti'hu wasjud wasjud waqtarib, itu ayat sejadah, ya? Maka dia pun baca dengan qasad dia nak sujud sejadah, ambil tergabung ulama semua tu, kan? Baik, maka dia kata tak dituntut, tak dituntut dalam solat baca ayat sejadah, ya? Bal tuqrahu qira'atu biqasdi sujud fi salat, bahkan makruh membaca ayat sejadah ni dengan qasad tujuan kita nak sujud tilawah dalam solat, makruh hukumnya. Tapi kalau terbaca, kan, terhafal ada ayat sejadah kita hafal, tak perasan, itu tak apa. Tapi kalau kita baca ayat sejadah dan kita memang berniat nak sujud tilawah, maka hukumnya makruh. Baik. Dan Al-Iz bin Abdissalam rahimahullah ta'ala menfatwakan, dia kata bukan sekadar makruh, batal sembahyang. Itu khilaf dalam mazhab Syafi'i lah, ada yang kata makruh saja. Dan saya tengok tadi Imam An-Nawawi dia kata tak makruh harus, tak makruh tak batal harus, itu khilaf. Tapi yang ni adalah muhtamad, muhtamad kata makruh. Kecuali dalam sembahyang subuh pada hari Jumaat saja, yang itu bukan makruh, itu sunat kita baca, sunat kita baca surah sejadah. Kadang-kadang orang kita, saya dah sebut itu dalam tajuk bacaan solat, ya. Kadang-kadang orang kita dia faham pagi Jumaat ni kok sunat ni sujud sejadah, dia faham, ya. Kalau pagi Jumaat mesti semangat ke sembahyang subuh, balik kata wah ini ada sujud sejadah. Kalau yang sujud sejadah tu sunat, buat apa baca surah sejadah panjang-panjang? Baca surah Iqra sudah, Al-Alaq,
pendek kan, lagi cepat kan, cepat siap. Sebab akhir ayat tu adalah ayat sejarah. Ya. Maka yang disunatkan pada jemaah tu bukan sujud sejadah. Yang disunatkan membaca surah sejadah. Dan kebetulan dalam surah sejadah tu ada ayat sejadah. Betul sujud sejadah. Ya. Maka yang sunat adalah membaca surah sejadah. Sebab itu adalah perbuatan Nabi. Nabi buat macam tu. Setiap pagi jemaah, Nabi akan baca pada rakaat yang pertama surah As-Sajdah, dan Nabi baca pada rakaat yang kedua surah Al-Insan dengan sempurna. Dengan sempurna. Itu yang terbaiklah. Tapi kalau kita tak sekadar hafal surah Sajdah, surah Insan tak hafal, maka tak apalah buat sekadar yang mampu. Yang terbaik hafal dulu. Ya, rakaat yang pertama surah Sajdah, rakaat yang kedua surah Al-Insan. Itulah, itu yang terbaik kena mengikut cara Nabi dengan sempurna. Dengan sempurna. Baik. Jadi, kata pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, makruh kita baca ayat sejadah ya, dalam solat kecuali pada pagi Jumaat, subuh pagi Jumaat. Itu saja yang memang disunatkan. Sebab apa makruh tuan-tuan? Kemungkinan makruh dia tak mahu mengucah kacirkan solat lah. Jadi bukan semua orang tahu dan bukan semua orang perasan ayat sejadah ni. Kita bayang kan, kita sembahyang baca surah Al-Alaq ya. Di akhir surah, akhir ayat surah tu kala la tuti' wasjud waqtar. Maka makmum tak ada lain lah dia akan fikir rukuk ni. Ya, tiba-tiba imam pergi sujud. Imam sujud tu betul dah. Sebab dia sujud tilawah. Tak salah pun. Maka makmum yang tak tahu dia kata apa? Imam. Dia akan rukuk dah. Subhanallah. Subhanallah. Maka habis pucat kaki semayang. Ya. Maka dia tengok imam tak nak ikut-ikut ni, tak nak bangun balik. Kufarallah. Habis pucat kaki semayang. Ya. Maka bukan semua lah. Bukan semua orang tahu. Bukan semua orang perasan ayat itu adalah ayat sejadah. Jadi tak sunat dibaca. Dan tak sunat kita sujud. Baca ayat sejadah tujuan nak sujud dalam sembahyang. Tujuan kita nak sujud tilawah dalam sembahyang. Tak sunat. Ya, bahkan makruh kerana dia boleh mengucang-acikan jemaah. Kalau yang berada di belakang kita yang berimam yang berimamkan dengan kita tu orang tahu belaka, alim ulama, hafiz Quran yang tahu di mana ayat sejarahnya, maka tak apalah. Tak berjaga-jaga lah. Macam pengalaman saya tuan-tuan, sembahyang tarawih masa duduk syria tu, kalau sembahyang dekat masjid yang dia baca apa juzuk semalaman, yang dia khatam dalam 30 hari tu, memang akan lalui lah 14 tempat ni ya. Dan Alhamdulillah tak pernah lagi lah saya perasan pucat kaji. Kemungkinan dia orang faham, orang Arab lah dia faham bahasa dia kan. Tapi kalau kata asalkan orang Arab dia faham Quran, oh, ada juga orang jahil. Ada juga yang orang Arab ni yang Quran pun tak pandai baca. Bukan tak ada faham, dia orang Arab tapi Quran pun tak pandai baca ya. Baik. Lainlah. Kita tak ada baca Quran, dah lah kita orang Melayu. Kita tengok burung Melayu kan. Tapi orang Arab ada juga yang tak pandai baca Quran. Jadi mungkin yang datang sembahyang tu orang yang belajar ataupun mungkin dia faham ayat ya. Ayat tu ayat sejadah. Maka dia sujud sejadah. Jadi bila imam baca ayat sejadah, imam terus sujud, maka semua sujud lah. Tak ada lagu ni semua orang kata ya. Mungkin dia orang faham lah. Baik. Okey. Okey, cara sujud tilawah. Jadi seperti yang saya sebut tadi, cara dia ada dua lah. Yang pertama dan di luar solat, dan yang kedua di dalam solat. Baik, luar solat. Dia kata kat sini wajib pada niat. Kena ada niat. Ni luar solat. Kita baca Quran di luar solat, tengah-tengah baca sampai ayat sejadah. Maka kita nak sujud, tak apa tapi nak sujud wajib ada. Baik.
Kemudian bertakbiratul ihram. Ya, kerana qiyas atas solat. Ya, kena takbiratul ihram. Baik. Sunat dia mengangkat tangan sebagaimana dalam takbiratul ihram. Ya, sunat angkat tangan takbiratul ihram. Kemudian dia bertakbir sekali lagi untuk sujud. Allahu akbar. Ya. Allahu akbar untuk sujud. Ya. Baik. Kemudian dia sujud sekali sebagaimana sujud sembahyang, tak ada beza dengan sujud sembahyang. Dan sebagaimana hukum sujud yang kita belajar adalah pala dahi kena lantai, tak ada lapis apa semua lah kita belajar. Baik. Kemudian dia mengangkat ya, kepalanya sujud tanpa mengangkat tangan. Kemudian dia bertakbir ketika bangun tu. Ya, sujud. Dia bila siap sujud bangun, Allahu Akbar. Kemudian dia memberi salam, yang mana salam ini hukumnya wajib ya. Tetapi tidak disyaratkan bertasyahud, tahiyat ya. Bahkan tidak sunat bertahiyat. Sebagaimana tidak juga disunatkan berdiri kalau dia dalam keadaan duduk. Dan dia disunatkan duduk iftirash. Duduk iftirash ya. Duduk iftirash duduk apa tu? Duduk tayak awal, duduk antara dua sujud atau duduk tayak awal ya. Selepas dia sujud. Jadi saya buat simulasi tu senang. Jadi kalau kita baca Quran ya. Jadi kita katakanlah kita duduk sila. Sila baca Quran duduk sila. Maka bila sampai ayat sejadah ya, letaklah Quran kat tepi, kiblat arah sana katakan ya, tak payah bangun lah, duduk saja, duduk iftirash ya. Angkat takbir ihram, Allahu Akbar. Kemudian takbir sekali lagi, Allahu Akbar, sujud. Baik. Lepas sujud sekali, dan kita bangun, Allahu Akbar. Duduk iftirash, bukan duduk tawaruk. Tayyid akhir untuk iftirash ya. Lepas sujud untuk iftirash, kemudian bagi salam terus, Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali ataupun dua kali, Assalamualaikum warahmatullahi, tanpa tahiyat. Selesai punya sujud tilawah. Baik. Okey, itu di luar solat. Baik. Dengan semua syarat-syarat sembahyang ya, untuk auratnya, jangan sujud bukan sebab pendek. Baik. Kemudian sujud tilawah dalam solat. Apabila seseorang yang bersembahyang membaca ataupun mendengar imamnya membaca ayat yang ada, ayat sajadah, dan dia hendak sujud, maka dia bertakbir. Takbir untuk sujud. Macam mana dia bertakbir? Ayat sajadah, wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Tengah hati ya. Maka kita pun sujud, Allahu Akbar. Itu takbir ya. Baik, sunat. Kemudian wala yarfa'u yadayhi, dan dia tidak mengangkat tangan. Tak angkat tangan ya. Tengah bila imam baca ya, untuk sujud, maka terus saja jatuhkan tangan dan dah sujud. Tak perlu angkat tangan ya. Sebagaimana kita nak rukuk, kita sunat angkat tangan. Maksudnya kita sunat. Kemudian dia sujudlah ya, sekali dengan sempurna, dengan rukun-rukun dan syaratnya, dan juga sunat-sunatnya. Kemudian dia bangun daripada sujud dengan takbir. Nah, sujud tadi takbir ya. Kemudian dia bangun pun takbir ya. Tanpa dia mengangkat tangannya ya, tanpa angkat tangan, dan tidak duduk istirahah. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, kita bila kita siap sujud kedua, kita nak bangun rakaat yang seterusnya, kita disunatkan duduk sekejap. Dia panggil duduk istirahah. Dalam sujud tilawah tidak disunatkan. Baik.
Bahkan dia kata tu perahu tanzihan, makruh pula benda istirahat. Makruh, ya. Tapi tidak membatalkan salat makruh saja. Kemudian dia bangun untuk meneruskan bacaannya. Ya, kemudian dia meneruskan salatnya dengan bacaan ataupun rukuk. Ayat lepas sujud tilawah tu. Ya, katalah malah bacalah, boleh rukuk terus. Tak ada masalah. Ya. Tetapi disunatkan dia membaca sesuatu daripada Quran. Ya, daripada Al-Quran. Selepas dia berdiri. Ya. Baik. Kalau dia bangun dan dia tak baca, terus rukuk, hukumnya harus. Ya, hukumnya harus. Dan tidak disyaratkan niat ketika sujud tilawah dalam solat. Ya, tak disyaratkan niat dan juga tak disyaratkan bunyi salam. Jadi dalam sujud tilawah di luar solat, kita baca tadi, niat, takbiratul ihram dan salam pun semua adalah rukun dia. Ya. Tapi dalam solat tak perlu. Ya. Macam tadi saja. Ya. Ini kalau dalam solat ya. Simple sajalah. Ya, dalam solat maka kalau menjadi imam ke ataupun menjadi makmum, kita dengar imam kita baca wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Terus saja. Tuan tangan Allahu Akbar. Masyaallah. Dan baca zikir dia. Bila dia bangun, Allahu Akbar. Terus sambung kata dia fajru wa kalimah kalau nak boleh maksudnya. Atau bawa sempena. Aku kan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pun hukumnya harus, ya harus. Baik. Okey. Dia mungkin boleh terjadi rukuk terus tu dalam surah Al-Alaq, surah Al-Iqra kan? Sebab dia dah akhir ayat surah apa, ayat yang terakhir kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, bersujud dulu dan kita bangun balik dan kita terus rukuk. Tidak mengaku harus rukuk. Baik. Kemudian tuan-tuan, last bacaan dalam sujud tilawah. Ya, apa kita nak baca? Ada tak hadis yang menyebut bacaan yang kita baca sekali? Sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi auli wa quwwati fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada tak hadisnya? Ada, ya. Hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Ya. Imam Al-Baihaqi menambah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Baik, hadisnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, adalah Nabi SAW mengucapkan dalam sujud Al-Quran, ini sujud tilawah. Apa Nabi kata? Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Itu yang riwayat kebanyakan para imam hadis. Al-Imam Al-Baihaqi menambah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi ada tambahanlah. Dan itulah yang kita baca sekarang, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik. Dan di sana ada riwayat yang menyebut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga menyebut Imam Syafi'i memilih bacaan Al-Quran, ayat Quran. Tak baca yang kita baca tadi tu. Sajadah wajhiyalladzi, kita baca ayat Quran. Apa ayat dia? Ayat ni dalam surah atau sebut surah ini. Subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Itu daripada ayat Al-Quran. Juga disunatkan baca dalam sujud at-tilawah. Baik. Ada lagi hadis. Yani saya pun tak dengar hadis ni, ya. Ada Nabi membaca doa Allahumma ktub li biha indaka ajra. Ini doa, ya. Waj'alha li indaka zukhra.
وَوَضِعْ عَنِّي بِهَا وِزْرَا وَقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا قَبَلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُودَ. Itu bacaan doa dia dalam sujud tilawah. Ya. Bacaan doa ini adalah sebagaimana yang datang dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata kepada Nabi, malam tadi aku bermimpi. Seolah-olah aku sedang sembahyang di belakang pokok. Baik. Kemudian aku bermimpi, dalam mimpi itu seolah-olah aku membaca surah sajadah. Dia mimpi sembahyang belakang pokok, baca surah sajadah. Kemudian aku pun sujud. Bila sampai ayat sajadah, aku sujud. Aku melihat pokok itu seolah-olah sujud bersama aku. Aku sujud dan aku nampak pokok seolah sujud denganku. Dan aku mendengar ketika dia sujud, dia membaca. Pokok tu baca doa tadi. Allahumma kutub li'indaka biha ajran, waj'alha li'indaka zuhran, wadzi'anni biha wizran, waqbalha minni kama qabaltaha min 'abdika Daud alaihi salam. Maka Ibnu Abbas kata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat sajadah dan aku mendengar dia membaca doa ni sebagaimana yang lelaki itu baca. Maknanya Nabi sallam ikut mimpi lelaki tu. Ya. Baik. Lepas mimpi ni tuan-tuan, Nabi tak apalah sebab dia adalah seorang yang ada kuasa syariat. Dia boleh endorse sesuatu lah. Tapi zaman sekarang ni payahlah sikit. Orang nak percaya lah kan. Kalau kita lah cerita mimpi kita, aku malah tadi mimpi ada pokok sujud dengan aku dan baca doa sekian-sekian. Siapa yang nak buktikan kepada dalam mimpi kita? Sebab tu kalau yalah, mungkin betul kita mimpi tuan-tuan, ya? Tapi yang terbaiknya adalah kita aman untuk diri kita je lah, ya? Jadi kalau kita sebar kepada orang, jadi fitnah pula, ya? Jadi fitnah ke orang. Lebih-lebih lagi orang yang jenis tak percaya kita, kita pula perlu butuh, ya? Maka kita aman untuk diri kita. Mungkin benar mimpi kita tu, tapi kita aman untuk diri kita. Masa Nabi ada tak apa? Mimpi apa-apa, pergi jumpa Nabi, Nabi boleh akukan kita punya mimpi itu. Ya? Macam kita dah baca itu, zikir lepas solat. Belah, zikir lepas solat. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah kuat. Ya? Jika dia ada banyak bilangan dia, biasa kita buat 3 kali. Tapi di sana ada juga 25 kali. Ya? 25 kali sahaja. Dengan ditambah, La ilaha illallah. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya? Nabi ambil mana ni? Ambil daripada seorang lelaki yang bermimpi, ya? Dalam mimpi dia cerita ada seorang lelaki jumpa dia, tanya dia, Nabi ajar zikir apa? Dia pun kata, ya, Nabi ajar zikir subhanallah 3 kali, Alhamdulillah 3 kali, subhanallah Allah akbar 3 kali lepas salat. Kemudian lelaki dalam mimpi tu kata, lebih baik kamu ubah, kamu tukar kepada 25 kali ditambah dengan la ilaha illallah. Subhanallah 25, Alhamdulillah 25, la ilaha illallah 25, Allahu akbar 25. Jadi jumlah dia 100, ya? Maka keesokan hari dia cerita kat Nabi mimpi dia. Nabi kata, ij'alha kadhalik, buat macam tu, buat macam tu. Maka cara zikir macam tu lepas solat 25 kali tu dengan tambah la ilaha illallah tu adalah perkara yang sunat kerana Nabi dah akui perkara tu, ya. Tapi kalau tuan-tuan sekarang ni kita mimpi gitu, tuan-tuan tak payahlah cerita ke orang. Lepas ni kita ubah, kita pergi cara zikir, sebab saya mimpi sekian-sekian benar tadi. Tak payah, ya, tak payah. Sebab tak ada siapa yang nak endorse kita boleh mimpi, ya. Zaman Nabi ada tak Nabi boleh endorse? Bagaimana bacaan dalam sujud sajdah ni yang orang lelaki cerita mimpi tu dan Nabi ikut apa yang bacaan yang diceritakan oleh lelaki tu dalam mimpi. Baik. Tuan-tuan, insya-Allah setakat tu. Untuk malam ini
dalam kitab segmen haji ni, dia tak ada satu lagi sujud tuan-tuan. Sujud syukur. Ha, saya nak belak juga. Belak-belak. Memang tak ada kot sujud syukur dalam ni. Ya? Tapi, dia terus lepas ni, tajuk kita solat berjemaah. Solat berjemaah. Tapi insyaAllah, kita masuk sikit pembahasan tentang sujud syukur minggu depan. Sebelum kita masuk kepada solat berjemaah. Eh, sujud syukur ni sikit ya, pembahasan dia. Baik. Kita tuan untuk malam ini setakat aku pula. Ketentuan ada apa-apa soalan? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.